Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Hai sahabat RTVCMD, pecinta movie. Selamat datang lagi di segmen unboxing dan review VCD DVD film original yang akan menemani minggu kalian. Hari ini kita bakal unboxing dan spill-in DVD film original Anak Syaiton Nirojim yang diedarkan pada tahun 2009 oleh Navirindo. Film ini menceritakan tentang gadis kepala rumah sakit yang baru dan tegas yang menemukan sebuah rahasia besar di sana, di mana ada seorang anak yang dipasung dan dalam keadaan aneh. Dia menghubungi pacarnya untuk membantu membuat anak itu normal kembali, tapi sejak saat itu mereka berdua malah mendapat teror gangguan-gangguan aneh gitu guys. Siapakah anak itu sebenarnya? Nanti kita ringkas ya guys, kita pun belum nonton film ini guys. DVD ini dulu dibanderol Rp40.000, tapi sekarang bisa jadi 2 kali atau bahkan 3 kali lipat ya guys buat yang mau beli di toko ijo aja. Karena di sana banyak yang jual DVD guys. Dan ada juga yang versi murahnya guys, isinya sama persis kok guys. Kita tuh udah pernah beli yang murah-murah gitu dan kita bandingin sama punya kita yang original. Dan sama persis isi dalamnya guys, jadi gak masalah lah kalau kalian pengen nonton tapi kesulitan menemukan yang original, kalian beli yang murah-murah itu aja, yang kemasan plastik itu gak apa-apa guys. Karena kan yang original juga udah gak diproduksi lagi kan, dan di platform digital biasanya film-film lama itu gak ditayangin semua, jadi ya silahkan kalau mau beli. Tapi untuk buat di koleksi seperti kita, lebih baik kalian beli yang original karena selain dapat kemasan box, itu fisiknya kan lebih awet dan tahan lama biasanya kalau yang original guys. Seperti inilah penampakan fisiknya guys, dan kita langsung aja spill isi dalam DVD ini. Yuk kita langsung masukin sampai ceracro. Ya seperti inilah penampakan isi dari DVD film original Anak Setan guys. Di sini ada play movie, skin selection sama features. Kita coba klik skin selectionnya dulu. Ini chapter-chapter buat kita lompat ke skin yang kita inginkan ya guys. Di sini ada 1 sampai 4 chapter, kemudian chapter 5 sampai 8, 9 sampai 12, 13 sampai 16 dan 17 sampai 19. Ada 19 chapter ya guys yang bisa kita lompati. Kemudian untuk features-nya di sini, widih keren guys, ada behind the skin-nya. Ini aku suka banget kalau misalkan ada behind the skin-nya guys. Di sini subtitlenya ada bahasa Inggris sama Indonesia, kemudian ada behind the skin, dan ini ada more trailers. Ini biasanya trailer film baru yang mau didistribusikan oleh distributornya, yaitu di sini NAV ya guys. Kita coba lihat dulu behind the skin-nya ya guys. Keren pastinya, lumayan 20 jam. Sejak saya bekerja di sini, Bu, penyaluran atau berbagai peradaban itu adalah hasil. Yang adik suci. Otomatis ya, dipasung itu kan tidak bersosialisasi lingkungannya. Anehan dan hal-hal yang berbau mistis. Tapi lebih ke secara psikologis ceritanya dan bagaimana acting para pemain dengan ekspresi-ekspresi mereka. Olah. Yakin? Sekarang, siapa yang kerja asal-asalan? Saya... Proses pembuatannya agak rumit, secara green screen sama CGI. Katakan, sama... Dipping Madonna, siapa yang tercantik? Menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan lupa nonton Indonesia. Hey! Sekarang kita coba play movie-nya ya guys. Kalau kalian tertarik, kita buat mas ini bisa komen ya, karena kita belum meringkam nih guys dan nonton sejarah